Wah, Bang Po tidur. Apa kalian melihat Bang Po tidur? Apa kalian melihat Bang Po tidur? Apa kalian melihat Bang Po tidur? Bang, penonton gak ada yang mau jawab. Gak usah ketawa, anjing. Awas kalian ya, kalau aku nanya gak jawab lagi. Wah, Bang Po tidur. Padahal aku mau nanya sesuatu. Ya udahlah. Ingat ya teman-teman, walaupun kita sedang ada perlu, tapi kalau orang yang lebih tua dari kita sedang tidur, jangan dibangunin. Ada apa nih? Drako, kamu udah beresin tempat tidur? Beresin kamar? Udah dong. Kok cepet? Oke. Kamu udah ngerjain PR? PR kan? Udah, semua udah aku kerjain. Bener. Coba Mama lihat. Tumben. Udah kan? Mama gak percaya sih. Nyapu? Nyapu? Udah dong. Aneh. Udah ngangkat jemuran belum? Coba tebak. Udah dong. Udah juga. Oke. Kenapa Drako hari ini semua udah kelar ya? Drako, kamu pasti belum. Mama pasti mau nanya udah masak nasi atau belum kan? Udah dong. Hah? Udah. Kak, ini diberiin Mama, makan ya. Apa tuh, Dek? Makanan. Kan udah dibilang dimakan. Ya makanan dong. Ya kali tong sampah lu makan, dasar bego. Iya, maksudnya makanan apa gitu loh, Dek. Udah dibeliin, makan aja, jangan banyak nanya. Kenapa sih? Kayak calon mertua aja. Emangnya adik tahu calon mertua itu apa? Calon mertua itu seonggok tumbuhan. Banyak nanya, banyak survei, banyak bacot. Awaslah kau, Kak Elis. Ku sedihin semua buku-buku. Bolong-bolong ya? Karena berlubang itu nyetu makanya bolong-bolong. Apakah disebut ini jandal bolong? Jandal bolong, jandal bolong. Ya, seperti itu maksud saya. Apa yang cakap teraju? Udah kau yang buat masalah, kau pula yang sok-sokan ngambek. Ya kan Mama sih yang nyuruh pergi, ya udah aku pergi. Oh, berarti kalau ku suruh kau tidur di luar mau kau? Ya udah enggak usah lagi kau masuk di rumah ya. Enggak gitu. Punya dua anak udah 110 aja ku tengok. Usahin aja. Kan aku juga yang kena. Ampun Ma. Ampun Mak Jago. Rizky bangun, ayo udah telat. Ma. Astaga udah jam 8, kamu gak sekolah. Aduh, Mama siapin baju dulu. Ma. Astaga belum siapin buku lagi juga. Ayo cepat mandi. Ma, sekarang hari Minggu, Ma. Tidur lagi. Dah.